Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Herunir. Oke, pada pagi hari ini saya berada di area agen pasar Rebo lagi nih. Dan tepatnya saya berada di area agen Gunung Harta Pasar Rebo. Dan kali ini saya mau hunting-hunting armada Gunung Harta untuk angkatan pagi nih. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya dan saya semakin bersemangat lagi membuat video ke depannya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, ada armada apa aja untuk pagi hari ini di agen Pasar Rebo ini. Ikuti terus videonya sampai selesai ya, dan selamat menyaksikan. Nah, ini di agen Gunung Harta Pasar Rebo sudah terparkir satu armada bus dari Gunung Harta, dan suasana untuk pagi hari ini di agennya terpantau ramai nih, penumpang yang akan berangkat menuju ke tujuannya masing-masing nih di area agen Gunung Harta. Nah, ini masuk armada Gunung Harta Jetbus 3 UHD Voyager bermesin Volvo B11R. Nah, ini armada terbaru dari Gunung Harta nih teman-teman ya, yang baru masuk, GHTS 086, berbodi Jetbus 3 UHD. Nah, ini armadanya diparkir dulu nih di agen. Nah, ini adalah armada terbaru nih teman-teman dari Gunung Harta yang belum lama dirilis. Ini GHTS 086 untuk tujuan ke Surabaya Malang nih teman-teman. Nah, ini para penumpang yang akan naik ke armada Gunung Harta GHTS 086 yang bermesin Volvo B11R. Ini julukannya Osing Deles. Nah, itu bagasinya los teman-teman, bisa angkut sepeda motor. Nah, ini masuk armada Gunung Harta kedua, GHTS 032. Ini Osor 1836. Ini armada Gunung Harta terbaru nih teman-teman ya, yang belum lama itu dirilis dari karoseri Adi Putro. Mantep banget, tadi armada terbarunya juga udah masuk tapi hanya menurunkan penumpangnya aja tuh. Armada terbaru juga yang Gunung Harta double decker teman-teman. Ini suasana pagi hari ini di agen Gunung Harta Pasar Rebo terpantau rame. Nah, ini masuk lagi armada Gunung Harta seri S untuk tujuan ke Jogja. Ini sepertinya armadanya mau persiapan untuk diparkir terlebih dahulu nih teman-teman. Motornya. Ayo, Pak. Ini rame banget asli teman-teman untuk pagi hari ini. Suasana di agen Gunung Harta nih sepertinya pada mau mudik dan liburan jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ini armada Gunung Harta seri S diparkir terlebih dahulu nih. Nah, ini untuk penumpang
armada Gunung Harta seri S untuk tujuan Jogja Wonosari nih terpantau rame yang naik armadanya. Itu masih menaikkan barang-barang ke dalam bagasi armada bisnya dulu. Penumpangnya nih teman-teman, rapi banget kan yang naik armada Gunung Harta seri S. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan nih teman-teman, sesuai yang sudah diterapkan oleh pemerintah ya. Nih Gunung Harta seri S, Kitbus 3 MHD untuk tujuan ke Jogja. Nah, di sebelahnya itu ada Gunung Harta UHD terbaru untuk tujuan ke Surabaya Malang. Nah, itu masuk lagi tuh satu armada Gunung Harta Jetbus 3HDD. Persiapan untuk masuk agen. Nah, ini lihat tuh teman-teman, armada Gunung Hartanya rame banget. Di yang terparkir ada 3 armada, lalu yang di pinggir jalan ada 3. Jadi total ada 6 unit armada Gunung Harta untuk pagi hari ini nih di area agen Pasar Rebo yang berangkat menuju ke tujuan akhirnya masing-masing. Nah, ini yang diberangkatkan ada armada GHTS 038 Jetbus 3HDD bermesin Mercy 1626. Lalu nih ada Gunung Harta Scania K410 nih yang baru masuk. Itu di belakangnya ada Scania juga tuh teman-teman, armada dari Gunung Harta. Nah, ini yang paling belakang ini armada dari Gunung Harta bermesin Scania K360 untuk tujuan Madura. Yang tronton ini Scania K410-nya tujuan Malang Surabaya. Nah, ini mantep nih teman-teman. Jadi di agen itu nggak muat untuk masuk parkir di sudah, karena di depan agen sudah terparkir 3 armada bis Gunung Harta. Nah, ini GHTS 025 untuk tujuan ke Madura Scania K360. Ramai banget untuk pagi hari ini teman-teman. Ini banyak para penumpang yang akan menuju ke tujuannya masing-masing untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi jangan lupa teman-teman ya, harus tetapi protokol kesehatan. Oh ya, nih mohon maaf ya, saya huntingnya dari seberang aja karena di depan agennya itu ramai banget. Jadi takut mengganggu, jadi saya pindah hunting di seberang agennya aja. Karena takut mengganggu juga teman-teman, karena di agennya itu rame banget asli. Nah, ini armada UHD Volvo B11R armada terbaru Gunung Harta berangkat dari agen Pasar Rebo menuju tujuan akhirnya ke Surabaya Malang GHTS 086. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tuh dia tuh teman-teman, armada terbaru Gunung Harta. Nah, ini dilanjut armada Gunung Harta seri S untuk tujuan ke Wonosari Jogja, berangkat dari Pasar Rebo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Ini Mercy 1626. Untuk penumpangnya terpantau ramai dan hampir full seat. Ya, ini yang tersisa tinggal 3 armada bis nih teman-teman di agennya. Ada armada Gunung Harta GHTS 025 Scania K360 tujuan Madura. Lalu yang di dalam itu ada armada Gunung Harta seri E2 untuk tujuan ke Ponorogo. Nah, ini Scania K40 untuk tujuan Surabaya Malang. Ini mau persiapan di parkir terlebih dahulu nih, masuk ke dalam agen. Halo.
Oh, ini yang mau masuk parkir Gunung Harta GHTS 025 tujuan Madura nih, mau diparkir dulu di agen. Nih Madura angkatan pagi. Nah, ini Gunung Harta seri E2 tujuan Ponorogo. Keluar dari agen Gunung Hartanya nih. Ini entah mau diparkir atau mau langsung berangkat nih teman-teman armadanya. Sepertinya sih hanya diparkir keluar aja nih. GHTS 026 seri E2 untuk tujuan ke Ponorogo. Sepertinya armadanya masih menunggu penumpang ini. Dan bergantian nih GHTS 003 yang mau masuk. Nah, ini baru masuk lagi nih armada Gunung Harta ke-7 untuk pagi hari ini. Seri E tujuan Ponorogo nih. Total untuk pagi hari ini 7 armada Gunung Harta yang masuk di agen Pasarbo nih, teman-teman. Nih, mohon maaf ya, saya huntingnya di seberang aja. Di agennya rame. Takut mengganggu, jadi saya parkir di sini aja nih. Parkir huntingnya di depan agennya aja, di seberang. Nah, itu armada Gunung Harta GHTS 026 mau diparkir di tengah tuh untuk tujuan ke Madura. Karena kalau di situ macet, teman-teman. Ini asli pagi hari ini rame banget area agen Pasarbo ini nih. Nah, itu Gunung Harta tujuan Madura langsung berangkat, teman-teman, dari agen Pasarbo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini di agen tersisa 3 armada bus Gunung Harta yang siap berangkat menuju ke tujuan akhirnya masing-masing, ke tujuan Ponorogo Surabaya Malang nih. Nah, ini armada Scania K360 nya berangkat. Ini untuk tujuan Madura. Oh, sorry teman-teman, berarti yang tadi untuk tujuan ke Ponorogo tuh yang seri E2. Ini armadanya berangkat Scania K360 untuk tujuan ke Madura. Yuk, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Scania K360. Oke, ini dilanjut armada Gunung Harta seri E untuk tujuan ke Ponorogo. Diberangkatkan dari agen Pasarbo. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Gunung Harta seri E untuk tujuan ke Ponorogo ini. Yuk. Nah, ini penumpangnya terpantau ramai dan hampir pusing, teman-teman. Lalu disusul nih yang persiapan berangkat armada Gunung Harta Scania K410 untuk tujuan Surabaya Malang. Oke, ini armada Gunung Harta terakhir untuk angkatan pagi, diberangkatkan dari Pasarbo. Ini Scania K410 untuk tujuan Surabaya Malang.
Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Armada Gunung Harta terakhir untuk angkatan pagi yang berangkat dari Pasar Rebo untuk tujuan ke Surabaya Malang. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk hunting Armada Gunung Harta angkatan pagi hari ini dari agen Pasar Rebo. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kekurangan dalam video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.